Ya, hari ini kita menanam banyak berbagai jenis pohon, ya, terutama pohon kantil atau bunga jumpa kalau bahasa Aceh. Kenapa kita tanam pohon jumpa? Karena itu pada ya dalam kehidupan masyarakat Aceh, bunga jumpa itu sangat identik dengan wangi-wangian. Malah ada lagu bunga jumpa itu megah di Aceh, itu satu. Yang kedua, dengan adanya nanti tumbuh pohon bunga jumpa ini atau bunga kantil ini di sekeliling lapangan Merdeka ini, jadi udaranya itu segar dan wangi. Nah, dan di samping menimbulkan kewangian dan juga berfungsi untuk keindahan penghijauan di kota. Juga yang lainnya itu bunga-bunga yang hiasan yang kita tanam agar nampak di sekeliling Kota Langsa dan lapangan Merdeka ini khususnya nampak asri, bersih, indah dengan ada bunga-bunga yang segar. Ada berapa pohon yang ditanam hari ini, Pak? Ini hari ini mungkin ribuan pohon, karena kan jarak tanamnya dekat-dekat, hanya beberapa senti. Karena ini kan kita bentuk agar dia berbentuk bulat, berbentuk persegi, berbentuk segitiga, ya, seperti piramid dan lain-lain. Ya, terakhir mungkin Pak, harapan Bapak dengan adanya taman seperti ini ke depan bagaimana, Pak? Ya, harapan kita agar masyarakat warga Langsa semuanya mencintai apa penghijauan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, karena ini sangat membantu untuk menjadi filter penyaringan udara atau karbon, hingga pemanasan global yang hari ini sedang dibicarakan oleh masyarakat dunia. Yang bangsa itu kita bisa untuk kenyamanan kita sendiri. Saya memberi apresiasi yang sangat besar atas Wali Kota Langsa dan jajarannya dalam melakukan kegiatan di berbagai sektor, baik sektor pengembangan ekonomi, agama, dan penataan kota yang sangat indah. Secara agama pun kita dianjurkan untuk menjaga alam, melestarikan alam, untuk punya seni, apalagi kesenian seni ini, seni dalam menata kota dengan menanam pohon dan bunga, ini merupakan sebuah sesuatu yang mendukung untuk kesehatan. Membentuk insan, alat perahu.